waktu itu saya dapat Laja Petru sudah 4 tahun yang lalu di seputaran daerah Cilacap Barat. Itu saya mantau guru ini ya terhitung lama ya untuk memantapkan saya ngambil guru ini, karena itu saya cuma baru dengar dari teman bilang ada guru bagus. Cuma waktu itu saya belum lihat langsung. Nah, saya penasaran, maksud saya lihat pertama memang gurunya kualitas lah. Nah waktu itu tapi belum langsung saya ada niatan, belum mau saya ambil dulu, masih saya pikir-pikir dulu, saya lihat dulu. Tapi kok semakin ini tuh guru tingkat kestabilannya sangat tinggi gitu loh. Jadi kalau mau untuk lomba-lomba besar atau untuk mau perjalanan jauh tuh burung aman. Jadi ya saya putusin untuk ambil murai Raja Petir ini. Dilihat dari memang dari kualitas, power, durasinya juga masuk semua lah untuk lomba-lomba besar lah. Begitu. Ya. Itu butuh waktu berapa lama untuk sampai saya ngambil maksudnya? Ya kurang lebih saya mantap hampir 1 tahun lah, 1 tahun kurang lah. 1 tahun kurang? Ya, sama itu saya mantepin, saya ngambil ini. Ternyata emang rawatan burung ini sangat gampang gitu loh. Walaupun pindah pemilik pun memang ini burung bandel lah, boleh dibilang lah. Mau siapa yang megang pun insya Allah jalan gitu. Oke. Nyangka gak kemarin bisa meraih podium di Klaten Pangandaran? Ya, awalnya sih saya kurang begitu yakin waktu itu, maksudnya kan Klaten Pangkasnya itu kan ibaratnya setelah ada wabah pandemi ini kan ibaratnya kan lomba hampir semua terhenti ya. Dan kemarin di Klaten itu ibaratnya itu udah ada lomba besar ya skala nasional, otomatis kan yang datang juga bukan burung-burung kemarin sore, mesti burung-burung papan atas semua. Saya juga ibaratnya ya persaingan bakal ketat, cuma saya pedenya saya ini burung mampu lah untuk itu. Tapi untuk meraih juara waktu saya belum di luar, maksudnya di luar dugaan saya lah. Asal, cuma kalau asal burung ini kerja, saya yakin dengan penjurian yang fair, saya yakin bisa masuk dalam 3 besar. Ternyata kemarin di luar dugaan burung tampil mewah pas event yang di 36 tiket berapa tuh? 500 ya. Itu burung tampil mewah paling menonjol, ya memang layak lah. Terus saya yang bikin penasaran, alasannya dimainin di kelas 2 beli tiket 1 juta apa alasannya? Kehabisan tiket waktu itu saya. Kehabisan tiket? Tiket sold out semua. Saya juga dapat tiket, waktu juga ada orang cancelan. Akhirnya saya ambil. Nah, waktu tiket 1 itu udah habis semua. Pengen saya juga ikut, saya ikutin yang tiket 1 juta. Cuma waktu itu di tiketing habis semua, ya udahlah mau gak mau. Padahal itu pas mainnya masih posi terang. Dan burung malah lagi on banget waktu itu. Cuma ya tiket nggak ada, ya mau gimana lagi. Gitu. Cara penampilan ini kira-kira on di siang hari atau malam? Kemarin itu kan di malam hari dong. Kalau burung ini sebenarnya lebih on lagi kalau di siang. Masih posisi cuaca terang. Itu lebih mainnya lebih on lagi, lebih on fire lagi. Cuma memang enaknya burung ini, asal yang penting kondisinya di lapangan terang, kondisi gantangannya tuh pencahayaannya bagus, tetap dia mau jalan. Karena saya buktikan waktu pas main di press cup, burung tetap mau jalan dan tetap masuk nomor kombinasinya. Masalah penempatan gantangan tengah? Lebih cocok dia ke tengah. Jadi dia modelnya burung seneng ditekan. Jadi kalau samping kanan kirinya depan itu neken, dia tambah agresif, tambah bongkarnya lebih bagus lah. Kalau dibanding di pinggir kan mungkin nggak ada tekanannya ya. Kalau di tengah kan dia kupang burung-burung bagus, dia tambah bagus lah kerjanya. Tambah ngotot, tambah ngotot. Apa pun yang kami sudah mengambil sikap pula kami.
Mana sexy boy itu mana?